Madunya masih muda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman, masih di channel Edi Avandi. Masih seperti biasa, kita akan mengulas tentang lebah piserana. Dan pada pertemuan di siang hari ini, saya akan mencoba menampilkan memanen madu lebah liar yang telah masuk ke kotak jebakan. Dan jebakan ini sudah sekitar 3 bulan belum saya panen, teman-teman. Dan untuk posisi jebakannya berada di atas sana, teman-teman, masih di atas itu sudah kelihatan. Coba kita dekati, teman-teman. Jadi ini, teman-teman, ya, kotak jebakannya berada di belakang saya. Ini kelihatannya koloninya, koloni super, teman-teman. Oke, langsung saja kita cek, semoga saja sudah ada madunya, ya. Oke, teman-temanku sekalian, sekarang coba kita cek kondisi lebahnya, ya. Semoga saja sudah ada madunya. Dan ini kita kasih asap dulu. Seperti biasa, teman-teman, kita kasih asap dengan tujuan agar kawanan lebahnya menyingkir, dan tentunya agar ratunya juga menyingkir agar nanti tidak terkena pisau ataupun madu seandainya sudah ada madunya, teman-teman. Kita saksikan dari dekat, teman-teman. Ini penampakan sarangnya. Ini yang paling pojok sarangnya masih muda sekali dan belum ada madu ataupun telur. Yang tengahnya sudah ada telur yang siap menetas, teman-teman. Akan tetapi madunya masih belum ada. Teman-teman bisa saksikan, ya. Dan coba kita ambil yang di tengah. Ini, teman-teman, penampakannya, ya. Madunya masih muda sekali. Thank you.
jatuh teman-teman. Sayang sekali jatuh semua sarangnya. Jadi ini teman-teman ya, kalau posisi masih di kotak jebakan, kita tidak bisa memasang sisiran yang telah kita ambil seperti ini teman-teman. Akan tetapi kalau sudah di kotak budidaya itu kita tinggal kita ikat dan kita pasang lagi bisa teman-teman, agar lebah-lebah tersebut bisa cepat produksi madu lagi. Akan tetapi kalau masih di kotak jebakan yang seperti ini terpaksa harus kita ambil teman-teman. Disayang sekali ya. Oke teman-temanku sekalian, demikian tadi proses pemanenan madu yang masih berada di kotak jebakan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.